Seperti yang diatur Rukun Jambi 15 Januari 2019 lalu, ruko yang berdiri mendadak hilang dalam hitungan sekejap. Berawal dari konstruksi bangunan yang awalnya jebol, ruko yang berdiri pun langsung ambrol dan rubuh. Ternyata setelah ditelusuri, ruko yang dibangun di kawasan Kerangin tersebut memang dikenal memiliki tanah yang labil dan mudah bergerak. Harusnya pembangunan ruko bisa dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan rekayasa ya pemirsa. Tujuannya agar kejadian ini tidak menimpa pemilik ruko lainnya maupun orang lainnya yang menjadikan bangunan. Pemirsa Trending sudah 30 menit berlalu. Tak terasa ya, Trending membuat kamu dengan informasi menarik yang menambah wawasan, kewaspadaan, dan pembelajaran dari sebuah kejadian. Nantikan episode Trending berikutnya. Karena ada informasi menarik lain yang sayang untuk dilewatkan. Sampai jumpa di episode Trending Trans 7 berikutnya.